ya? Bisa, Pak. Pak. Oh iya. Izin ke toilet. Oh iya, silakan. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang waktunya istirahat, sholat, dan makan. Jadi, skenario-nya dilanjut nanti aja ya. Iya, Pak. Oh iya, sebelumnya saya absen dulu. Iya. Siti Umayyah. Hadir, Pak. Miss Rinaya. Hadir, Pak. Saya mau izin. Kok izin lagi? Tadi kan kamu udah baru aja masuk kamu. Bukan, Pak, itu kemarin saya. Yang mana? Itu. Oh. Ya udah, silakan. Makasih ya. Hai guys. Hai. Hai. Hai Ci. Mai. Mau kemana? Mau ke pondok. Ada cucian yang belum dijemur. Mau ditemenin? Gak usah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut tulis skenario ya. Iya, Pak. Loh, ada yang belum masuk ya? Umay, Pak. Tadi dia udah masuk ke sini. Tapi pulang lagi ke pondok. Oh. Yaudah, lanjutin aja. Kemarin siang ngapain sih? Ini nih, disuruh ngasain naskah skenario tuh. Oh, naskah yang itu. Yaudah. Iya, makasih ya. Mai, kamu inget gak cara ngubah font di sini? Oh, lupa ya? Oh, yang ini? Ini tinggal di blok aja semua nih. Kalau udah di blok, ini nih pencet yang ini. Di tulisan font nih kan, di DP-nya. Iya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Iya, kenapa? Tadi lo gimana caranya? Aku belum bisa tahu, susah banget nih. Yang tadi kata Umay? Iya tuh. Jadi gini nih Mbak, kan udah semua. Iya. Terus kita blok semua. Atau kalau mau ini pakai Ctrl A juga sama. Terus tinggal klik ini. Tinggal pilih deh fontnya mau yang mana. Gitu, iya. Terus kalau ngedein gimana ngedein tulisannya?
ini sama berarti ini yang ini, tinggal klik mau yang mana pilih lagi. Oke, okay, makasih. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Naskah skenario yang kemarin udah bisa dikumpulkan apa belum? Sudah, Pak. Ya udah dikumpulkan lewat versi masing-masing ya? Iya, Pak. Pak, punya saya belum, Pak. Kemarin saya nggak berangkat jam kedua. Belum? Kok belum? Terus mau diselesaikan kapan? Sekarang, Pak, pengennya. Nanti kalau udah selesai langsung saya kumpulin. Nggak apa-apa, tapi di ruangan sebelah ya. Soalnya di ruangan ini mau dipakai pembahasan. Nanti kamu ketinggalan materi nggak apa-apa ya? Iya Pak, nggak apa-apa. Nanti kamu mau tanya sama teman-temannya di sini aja. Iya Pak. Ya udah, silakan. Ilmu, jika sudah masuk, maka ia tak akan hilang dan akan bermanfaat. Tapi tidak dengan makanan.